Malaysia gagal lolos semifinal usai dilibas Kamboja. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut, boleh dong minta subscribe-nya untuk dukung channel ini agar lebih baik lagi? Mari kita lanjut. Timnas U22 Malaysia harus menelan pil pahit kegagalan di SEA Games 2019. Skuad asuhan Ong Kim Swee itu dipastikan gagal melaju ke babak final usai kalah telak dari Kamboja di pertandingan terakhir. Berlangsung di Rizal Memorial Stadium, Timnas U22 Malaysia awalnya berhasil menahan imbang Kamboja di babak pertama. Namun, semua berubah saat memasuki babak kedua. Timnas U22 Malaysia dibuat kewalahan dengan sepak terjang pemain Kamboja dan kebobolan pada menit ke-56. Pemain Kamboja, Inso David, sukses membobol gawang Malaysia dan membuat keadaan menjadi 1-0. Satu menit kemudian, pemain Kamboja lainnya, Siang Chantea, kembali membobol gawang Malaysia dan merubah kedudukan menjadi 2-0. Kamboja kembali menambah jumlah gol menjadi 3-0 lewat performa apik Keo Sumpeng. Tertinggal, Malaysia tak patah arang. Skuad asuhan Kim Ong Swee itu mencoba menyusul di menit ke-89 lewat Dominic Tan. Meski berusaha menyusul di menit akhir, Malaysia tak berhasil dengan skor 3-1 bertahan hingga akhir pertandingan. Dengan hasil ini, Malaysia pun dinyatakan gugur. Sementara Kamboja dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up. Kamboja berhak atas posisi grup usai meraih 7 poin dan unggul produktivitas gol dari Filipina yang juga mengantongi 7 poin. Demikianlah video dari kami. Bila Anda berkenan, tekan like dan share video kami sebanyak-banyaknya. Terima kasih.